Mengenal siang dan malam, episode 45 untuk teman-teman kelas 2. Halo, teman-teman kelas 2 dimanapun kalian berada. Perkenalkan, aku Kak Bima dan ini adikku. Namanya Wulan. Halo teman-teman kelas 2, aku Wulan. Hari ini kita akan menemani kalian lagi untuk belajar dari rumah. Teman-teman sudah siap? Sudah siap? Bagus. Kak Bima mau tes semangat kalian nih. Coba kalian tahu tidak? Hari ini hari apa dan tanggal berapa? Iya benar. Hari ini adalah hari Senin, tanggal 8 Maret 2021. Keren banget teman-teman. Semangat sekali. Biar makin semangat, bagaimana kalau kita olahraga ringan, Kak? Biar badan segar. Wah, ide bagus, Wulan. Yuk, teman-teman, kita peregangan sedikit. Ikuti gerakan Kak Bima ya. Pertama, satukan kedua tangan kalian, lalu dorong ke atas. Atur nafas dan hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang dorong kedua tangan kalian ke depan dada ya. Atur nafas, kita hitung lagi sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya, dorong kedua tangan kalian ke belakang. Hati-hati, jangan terlalu dipaksakan. Atur nafas, kita hitung lagi sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kaki. Angkat kaki kanan kalian, lalu pegang bagian lutut dan tahan. Kita hitung lagi sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ganti kaki kiri ya. Atur nafas dan hitung lagi sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita lakukan pendinginan. Rentangkan kedua tangan, lalu angkat tangan sambil menarik nafas. Lalu, turunkan tangan sambil menghembuskan nafas. Selesai! Wah, badanku jadi lebih segar. Kalau begitu, sudah siap belajar dong. Kita berdoa dulu yuk. Berdoa mulai. Selesai. Yuk kita mulai. Teman-teman, aku sedang membuat puisi loh. Judulnya Siang dan Malam. Kalian juga bisa membuat puisi kalian sendiri di buku latihan. Yeay, selesai deh. Iya, selesai juga. Teman-teman, ada yang tahu ini alat apa? Ini alat praktek untuk mengetahui tentang perputaran bumi, matahari, dan bulan. Tapi teman-teman tahu tidak apa itu bulan? Belum tahu. Kalau Wulan, tahu tidak apa itu bulan? Tahu, Kak. Bulan adalah sahabat bumi karena bulan adalah satu-satunya satelit alami yang dimiliki bumi. Iya betul. Bulan adalah benda langit yang mengelilingi bumi atau disebut satelit bumi. Kalau bintang, teman-teman sudah tahu apa itu? Iya betul. Bintang adalah benda langit yang bisa memancarkan cahayanya sendiri. Keren nih teman-teman.
Kalau matahari, kalian tahu? Wulan tahu, Kak. Matahari adalah bintang yang paling dekat jaraknya dengan bumi. Iya, betul. Hebat, Wulan. Teman-teman, sekarang sudah tahu kan apa itu bulan, bintang, dan matahari? Bagus. Coba Kak Bima tes lagi. Yang bersinar di siang hari apa, hayo? Matahari, bulan, benar tidak jawabannya, teman-teman? Betul, Kak. Hebat. Kalau yang bersinar di malam hari, apa namanya? Bulan. Benar, Wulan. Benar, Kak. Teman-teman hebat. Tapi, Kak, kenapa sih ada siang dan malam? Wulan masih belum mengerti. Nah, sekarang coba perhatikan alat yang sudah kita rangkai ini ya. Yang paling besar dan berwarna oranye, ini matahari. Kalau yang biru ini, Wulan tahu ini apa? Tahu dong, Kak. Itu bumi. Betul. Nah, yang terakhir dan ukurannya paling kecil ini, bulan. Bulan berputar mengelilingi bumi, dan bumi sendiri berputar pada porosnya. Saat posisi bumi menghadap matahari, bagian bumi yang menghadap matahari itu akan menjadi siang. Namun, di bagian lain yang membelakangi matahari akan menjadi malam. Dan bulan akan terlihat di bagian bumi yang sedang mengalami malam hari. Oh, begitu ya, Kak. Sekarang Wulan mengerti kenapa ada siang dan kenapa ada malam. Coba Wulan sebutkan benda langit apa saja yang terlihat saat malam hari. Bulan sama bintang, Kak. Iya, benar. Pada malam hari, di langit akan terlihat bulan dan bintang. Nah, kalau siang kita bisa melihat matahari. Saat malam bisa melihat bulan dan bintang. Apalagi ya kegiatan yang bisa kita lakukan di siang dan malam hari? Kalau Wulan, siang hari Wulan suka bermain dengan teman, Kak. Kalau malam hari, Wulan sukanya mengerjakan tugas. Kita coba baca cerita yuk tentang kegiatan yang biasa dilakukan di siang dan malam hari. Judulnya, Aku Suka Siang dan Malam. Aku suka siang dan malam. Pada siang hari, matahari memberikan aku sinar, sehingga aku bisa melihat semua di sekelilingku. Pada malam hari, semua gelap. Saat gelap, aku bisa melihat bulan dan bintang. Pada siang hari, aku bisa bermain bersama teman-temanku. Pada malam hari, aku bisa bermain bayangan dengan sinar lampu di kamarku. Pada siang hari, ibu pergi bekerja. Pada malam hari, aku bisa membaca bersama ibuku di dalam kamar. Pada siang hari, aku membantu ayah menjemur ikan di bawah sinar matahari. Tapi pada malam hari, ayah pergi melaut. Angin malam membantu ayahku melaut. Ketika matahari pagi muncul, ayah membawakan kami banyak ikan. Siang dan malam sangat membantu. Aku suka siang dan malam. Nah, itu tadi cerita berjudul Aku Suka Siang dan Malam. Bagaimana? Bagus tidak ceritanya? Bagus, Kak. Coba sekarang Kak Bima tanya. Dari bacaan tadi, apa yang dapat dilihat pada siang hari? Wulan bisa jawab? Atau teman-teman bisa menjawab? Wulan tahu, Kak. Siang hari, kita bisa melihat semua di sekeliling kita.
kita bisa melihat halaman, bunga-bunga, orang-orang yang lewat, bisa melihat langit dan awan juga, Kak. Kalau begitu, apa yang bisa dilihat saat malam hari? Teman-teman bisa menjawab? Iya, benar. Saat malam, kita bisa melihat bulan dan bintang. Kita juga bisa melihat semua benda asal diterangi oleh sinar lampu ya. Tapi kalau bermain, sebaiknya dilakukan siang hari karena masih terang. Coba Wulan sebutkan, permainan apa saja yang bisa dilakukan saat siang hari? Petak umpet, Kak. Lalu masak-masakan, rumah-rumahan, masih banyak lagi, Kak. Iya, benar. Ada banyak sekali ya permainan yang bisa dilakukan di siang hari. Wulan, kamu menemukan kosakata baru tidak dalam bacaan? Iya, Kak. Ada kosakata baru buat Wulan di bacaan tadi. Coba sebutkan apa saja. Melaut, matahari, siang, dan malam, Kak. Nah, sekarang coba cari kata yang cocok dari kosakata tersebut untuk dimasukkan ke dalam kalimat-kalimat ini. Seperti ini contohnya. Kak Bima bacakan ya. Saat malam gelap, aku bisa melihat bintang. Sudah mengerti? Mengerti, Kak. Sekarang, coba Wulan dan teman-teman isi titik-titik pada kalimat kedua. Siang hari, aku bisa berlarian di bawah sinar. Matahari, Kak. Siang hari, aku bisa berlarian di bawah sinar matahari. Iya, benar. Teman-teman berhasil menjawab juga. Hebat. Ayo, kalimat selanjutnya. Titik-titik hari, ibu pergi bekerja. Apa kata yang tepat untuk mengisi titik-titiknya? Siang, Kak. Siang hari, ibu pergi bekerja. Sisa satu pertanyaan lagi nih. Ayo, siap-siap menjawab ya. Angin malam membantu ayah? Melaut, Kak. Angin malam membantu ayah melaut. Wah, keren. Kak, Wulan haus nih. Kita istirahat dulu yuk. Ya sudah, kalau begitu. Kak Bima juga mau minum dulu. Teman-teman, kita istirahat sebentar ya belajarnya. Sebentar lagi, kita akan kembali. Bulan bergerak mengelilingi bumi. Salah satu akibat pergerakan bulan adalah adanya pasang surut air laut. Pasang surut air laut adalah pergerakan naik dan turunnya air laut. Perhatikan tabel tentang pasang surut air laut di Kota Ambon berikut ini. Ketinggian air pasang pada tanggal 31 Oktober lebih besar dari ketinggian air pasang pada tanggal 30 Oktober. Bisa ditulis sebagai berikut. 200 lebih besar daripada 180. Ketinggian air pasang pada tanggal 29 Oktober sama dengan ketinggian air pasang pada tanggal 30 Oktober. Bisa ditulis sebagai berikut. 180 sama dengan 180. Ketinggian air surut pada tanggal 31 Oktober lebih kecil dari ketinggian air surut pada tanggal 30 Oktober. Bisa ditulis sebagai berikut. 50 lebih kecil dari 70. Nah, itu tadi cara membaca lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Sekarang kita coba latihan yuk. Boleh, Kak.
Nah, Wulan dan teman-teman, perhatikan tabel ini baik-baik ya. Sama seperti yang tadi, ini adalah tabel data ketinggian pasang surut air laut pada tanggal 26, 27, dan 28 Oktober. Sekarang, kita coba jawab soal pertama ya. Jawablah dengan lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Sudah mengerti? Mengerti, Kak. Oke, mulai ya. Pertanyaan pertama. Ketinggian air pasang pada tanggal 26 Oktober 2020, titik-titik ketinggian air pasang pada tanggal 28 Oktober 2020. Ketinggian air pasang di tanggal 26 Oktober adalah 160 cm. Sementara ketinggian air pasang di tanggal 28 Oktober adalah 170 cm. Berarti ketinggian air pasang pada tanggal 26 Oktober lebih kecil dari ketinggian air pasang pada tanggal 28 Oktober. Betul tidak, Kak? Iya, betul. Yeay! Pertanyaan kedua. Ketinggian air pasang pada tanggal 27 Oktober 2020, titik-titik ketinggian air pasang pada tanggal 28 Oktober 2020. Oh, aku tahu. Jawabannya sama dengan. Karena ketinggian air pasangnya sama. Betul, Wulan. Yeay, betul lagi. Hebat nih, Wulan dan teman-teman. Lanjut ya, kita coba soal yang berbeda. Mau? Mau, Kak. Sekarang, jawab cepat ya. Teman-teman juga ikut menjawab cepat. 234.342. Lebih kecil, Kak. Betul. 128.405. Lebih kecil, Kak. Bagus. 316.146. Lebih besar, Kak. Wah, kalian menjawab dengan cepat sekali. Keren. Sekarang kita balima yuk. Ayo, Kak. Wulan dan teman-teman, baca dengan nyaring setelah Kak Bima ya. Siap? Siap. Ma. U. Mau. Ba. Nyak. Banyak. Sa. Ja. Saja. I. Ya. Iya. Ta. Pi. Tapi. Bagus. Diingat ya kata-kata hari ini. Wulan, menurut kamu, kalau perkiraan hasil dari 129 ditambah 152 adalah 300, masuk akal tidak? Nah, cara memperkirakannya seperti ini, Wulan. Kita cari dulu bilangan terdekatnya. Misalnya, 129 punya bilangan terdekat atau dibulatkan menjadi 150. Berarti, kalau 152, bilangan terdekatnya berapa, Wulan? 150 juga ya, Kak? Benar, Wulan. Itu namanya bilangan sepadan atau bilangan terdekat. Nah, jika bilangan terdekat tadi saling dijumlahkan, berarti kira-kira hasilnya? Bila dijumlahkan, kira-kira 300. Nah, jadi jika ditanya apakah 300 merupakan hasil yang masuk akal untuk penjumlahan 129 ditambah 152, jawabannya adalah bagaimana, Wulan? Masuk akal, sebab hasil sebenarnya 281. Tadi perkiraannya adalah 300. Mendekati hasil sebenarnya, Kak. Pintar, Wulan. Karena hanya perkiraan, hasilnya tidak harus tepat. Cukup mendekati hasil sebenarnya. Terus berlatih lagi ya, agar teman-teman semakin mengerti.
Halo teman-teman kelas 2, aku Bintang. Aku akan memberitahu tentang proyek akhir minggu ini. Kita akan bersama-sama membuat poster fase bulan. Nah, teman-teman catat dulu ya. Beberapa peralatan yang perlu dipersiapkan untuk proyek ini adalah kertas HVS A4, pensil, dan krayon atau alat warna lain yang ada di rumah. Bagaimana cara membuatnya? Aku beritahu besok ya. Sampai bertemu lagi. Wah, hari ini kita sudah belajar banyak hal ya, Kak. Coba, Wulan masih ingat tidak? Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Masih dong, Kak. Coba, sebutkan apa saja. Hari ini kita sudah belajar tentang siang dan malam. Mengapa terjadi siang dan malam? Lalu mengetahui apa saja yang bisa dilakukan di siang hari dan malam hari dari bacaan Aku Suka Siang dan Malam. Bagus. Apalagi? Baca 5 kata. Menemukan kosakata baru dan memakainya dalam kalimat. Lalu belajar menentukan penanda lebih dari, kurang dari, dan sama dengan, Kak. Hebat, Wulan masih ingat semuanya. Teman-teman, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti belajar dari rumah kelas 2. Terima kasih juga kepada ayah dan ibu yang sudah menemani belajar bersama. Jangan lupa saksikan kembali acara ini besok di channel dan waktu yang sama. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.